Kalau nak cerita pasal COVID ni memang panjang lah. Tapi saya cerita pasal pengalaman saya yang pernah kena COVID selama 10 hari. 10 hari tu pun dah rasa panjang lah. Sebab dia punya efek dekat lung bila nak bernafas dan sebagainya tu. Pengalaman saya, first time saya kena COVID 14 hari bulan saya ingat lagi. Masa tu hari apa saya tak ingat, tapi 14 hari bulan lah. Bila saya dapat call je daripada doktor Subang Jaya Medical Center, doktor tu katakan bahawa awak positif COVID-19. Saya pun terus blank kepala. Dalam kepala hanya fikirkan keluarga, of course anak-anak saya, sebab sebelum tu saya dah main-main dengan diorang. Biasalah anak-anak dengan isteri kan, duduk serumah dan sebagainya, makan sama, minum satu cawan. Saya fikir kawan-kawan saya, circle of friends yang rapat dengan saya yang sebelum tu jumpa saya, stigma masyarakat yang saya dah baca banyak sebelum ni berkenaan dengan COVID-19. Terus saya rasa macam sesak nafas. Automatically dia punya simptom tu jadi kuat. So, nak bernafas pun susah. Kepala terus rasa pening, aras tinggi. Lagi pening daripada migraine tu. Rasa macam nak pecah kepala. Lepas tu demam alhamdulillah tak ada. Dan dari rasa semua alhamdulillah saya masih ada lagi. Which is itu adalah simptom yang paling besar COVID yang orang takut sekali. Takut dari rasa hilang, demam. Doktor pun kalau boleh nak elakkan benda tu daripada berlaku kepada pesakit-pesakit COVID ni. Lepas tu terus saya capai Kuchumoto dan terus pergi ke Hospital Seremban. Serah dirilah. Tak perlu tunggu ambulans masa tu sebab dah rasa dia punya simptom kan. Sebab sebelum tu doktor kata kalau rasa simptom dia terlalu kuat, terus pergi pakai mask, terus pergi ke Hospital Seremban. Lalu melalui beberapa roadblock lah. Dekat roadblock tu pun saya cakap saya positif tu kan. Terus apa ni, yang peralanan-peralanan tu ke belakang. Diorang punya stigma pun masih ada lagi dekat situ. Kita cuma jaga jarak je. Masih ada jarak lagi, tapi dia berjarak lagi. Selepas saya bagi tahu yang saya dah positif tu kan, sampai ya dekat kecemasan, doktor sahkan memang saya positif. Terus diwarded di Hospital Seremban. Hari pertama dekat hospital pukul 3 pagi ada doktor datang explain kepada saya macam mana prosedur yang mereka akan buat berkenaan dengan COVID-19 ni. Dia ambil darah untuk diagnose saya stage keberapa, dan besokan harinya dia beritahu saya stage 2A lah. Kata doktor lebih kepada nak ketiga kalau saya tak kuat antibody, kena pakai oksigen dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya berjaya atasi COVID-19 ni dengan positive mind, positive people around me. Hari pertama saya dah rasa dia punya symptoms yang sangat kuat, which is saya susah nak bernafas sikit masa tu. Kepala pun masih pening. Saya rasa pening kepala dalam masa 3 hari masih pening lagi, masih tak hilang. So hari ketiga saya bagi tahu doktor. Pada hari pertama tu doktor bagi makan segala-gala buah, vitamin yang berkaitan dengan antibody badan, contoh vitamin C, buah oren. Setiap pagi mesti ada telur rebus, dan setiap pagi doktor kata kalau boleh pergi berjemur sekejap pukul 10 hingga 10.30 tu adalah cahaya yang paling baik untuk naikkan imunisasi badan. Dalam satu ward tu ada 4 section. So kesemua sectionnya adalah pesakit COVID. Makan ada orang akan letak dekat pintu, kita ambil dekat pintu. Frontliner semua semasa di hospital memang A class, memang sangat-sangat membantu. Yalah, sebab bukan kita nak pun COVID ni kan. Kalau yang nak tu saya tak tahulah. Memang kita tak nak pun. Hari-hari yang berlalu tu ada video call anak isteri, memang sedih lah. Hari-hari video call, hari-hari cakap dengan orang. Anak saya pun keep asking bila papa nak balik, bila papa nak balik, rindu sebagainya. Dan alhamdulillah orang-orang di sekeliling saya negatif, dan anak saya yang saya tidur sekali, isteri saya negatif. Itu yang pelik dekat situ. Pelik tapi kuasa Allah kan, apa-apa pun boleh jadi.